الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على حبيب الكريم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل نقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan-tuan, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas pertemuan pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih berada dalam bab soli asyamat kerikut, kikir dan sayang akan harta. Kerikut dan sayang akan harta. Nah, soli asyamat Muhammad masih berada dalam bab. Baik. Muka surat 44, perenggan di bawah. Bab yang kelima pada menyatakan kikir dan kasih akan harta. Sambung. Dan ketahui olehmu bahwasanya harta itu tiada dicela akan dia semata-mata, bahkan yang dicela itu harta yang melalaikan daripada ibadah. Adapun harta yang menolong atas ibadah, maka iaitu dipuji. Bersabda Nabi SAW, ni'mal malus salihu lil mar'is salih. Artinya sebaik-baik sesuatu harta yang baik bagi seseorang yang baik. Tetapi sayugia membanyakkan akan dia, bahkan yang lebih utama diambil harta itu sekadar yang memadai sahaja. Baik tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, kita sambung lagi perbincangan kita mengenai kikir dan kasih akan harta. Dan sallallahu alaihi Muhammad, Syekh Abdul Qadir Mandili sebut, Sayyidina Al-Asim Muhammad, kita kena tahu bahawa harta tu bukanlah semata-mata. Kalau sebut harta aja, celah selalu. Kalau cerita orang yang duk sibuk cari harta aja, kita celah selalu. Bukan macam tu maksud dia. Bukan asas bagi harta itu tercelah. Yang dicelah ini ialah harta yang melalaikan dia daripada akhirat. Sibuk sampai langsung tak ingat akhirat, ni baru dicelah. Harta yang sangat banyak sampai dia langsung tak ingat akhirat, ni baru dicela. Adapun harta yang salih ala Sayyid Muhammad tidak melalaikan dia dan membawa dia kepada banyak dalam ibadah, maka harta itu harta yang terpuji. Dengan harta tu dia banyak sedekah, dengan harta tu dia banyak infak, dengan harta tu dia boleh salih ala Sayyid Muhammad banyak dia pergi haji, dia pergi umrah, dibantu orang untuk pergi umrah, dibantu orang untuk misalnya buat madrasah dan sebagainya. Maka banyak harta tu jadi pujian balik untuk dia. Salih ala Sayyid Muhammad. Kemudian dia sambung lagi, dia kata salih ala Sayyid Muhammad, kerana bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salih ala Sayyid Muhammad, ni'mal malu salihu lil mar'is salih. Sebaik-baik harta yang baik ialah bagi orang yang baik. Apa maksud dia tu? Maksud dia tuan-tuan, salih ala Sayyid Muhammad, kalau orang tu orang baik, harta yang mai kat dia pun akan jadi baik. Kalau orang tu orang soleh, harta yang pi kat dia pun dia akan jadi amalan soleh untuk dia. Pasal apa? Pasal yang manage harta tu. Masalah ala Sayyid Muhammad. Nah, tuan-tuan yang tidak muskilah, masalah ala Sayyid Muhammad. Kemudian dia sambung lagi. Tetapi tiada sayugia membanyakkan akan dia, bahkan yang lebih utama diambil harta itu sekadar yang memadai sahaja. Kerana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW doa lagu mana? Salli ala Sayyid Muhammad, salli ala Sayyid Muhammad, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin fid dunya kafafan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an. Artinya, hai Allah, jadikan olehmu akan rezeki keluarga Muhammad barang yang tiada ada ia berlebih daripada memadai. Bahkan sekadar hajat sahaja,
bagi mereka yang berakal bahawa penat ia pada menuntut akan yang lebih daripada kadar hajat kerana tiada ada kebajikan padanya. Tuan-tuan muslimin ala sayyidina Muhammad, Nabi doa untuk ahli keluarga Nabi SAW supaya Allah bagi dekat dia sekadar yang diperlukan saja. Kita ni tuan-tuan nak minta miskin macam Nabi SAW minta miskin. Dia Nabi SAW pilih untuk duduk dalam kemiskinan. Pasal Nabi SAW nak bangkit nanti di yaumul qiyamah bersama dengan orang miskin. Orang miskin, orang yang paling awal masuk syurga. Dengan syarat orang miskin tu orang yang saya redha dengan kemiskinan dia letak. Allah bagi dekat kita ni tuan-tuan sesuai dengan apa yang sesuai untuk kita. Ada orang dia Allah bagi dekat dia kaya. Dia bukan setakat kaya, dia mampu untuk menjaga hubungan dia dengan Allah dengan kekayaannya. Ada orang macam tu. Macam para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, orang kaya tuan-tuan, jangan main-main. Waktu hijrah Nabi berapa ribu dinar diinfakkan perjalanan untuk hijrah bersama dengan Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, kekayaan dia sampai ke tahap bukan setakat dia kaya, dia mampu untuk infakkan seluruh harta dia untuk perang Tabuk, seluruh sampai tak ada apa. Dia bukan orang miskin. Kalau cerita dalam akaun ada 1,000, tahu tak, rumah pun rumah sewa Salih Azimat, kereta pun ada sebiji Produa Kancil tahun Salih Azimat 2002 dulu ni, ini 20 tahun lah. Lepas tu dia kata apa, saya infak seluruh harta saya. Jadi 1,000 kereta biji tu, rumah sewa rumah orang, dia tak boleh nak infak lah. Tak, Sayyidina Abu Bakar infak tu harta dia yang sangat banyak. Dia orang kaya, tapi seluruh dia bagi. Maksud dia orang yang kaya dan dia mampu manage kekayaan dia untuk dengan hubungan dia dengan Allah. Demikian Abdul Rahman bin Auf, demikian Uthman bin Affan radhiyallahu an. Uthman bin Affan, sahabat Nabi SAW, khalifah ketiga, pun orang kaya. Saya sebut orang kaya. Saya ada sebut. Jadi tuan-tuan sekalian, saya sebut depa ni ialah orang yang kaya dan mampu menjaga hubungan dengan Allah dengan kekayaannya. Ada orang yang Salih Alaihi Muhammad di kalangan sahabat Nabi SAW, dia asal orang kaya, tapi dia melepaskan kekayaannya sebab dia takut kaya dia tu menyebabkan terganggu hubungan dengan Allah. Antara dia Abu Darda radhiyallahu an. Contoh duduk depan mata para sahabat yang kaya-kaya yang mampu manage. Kalau kita ni orang masjid, orang baik-baik, insyaAllah lah kan, insyaAllah lah. Duk tengok ada orang kaya yang bukan sakat dia kaya. Kaya dia tu sangat, sangat, apa ni saya mat? Baik. Dah lah kaya, baik betul. Duk pergi masjid tak berhenti. Kalau sebut wakaf infak, dia cepat infak. Tak sombong pula tu. Maka dia akan jadi idola kita. Alhamdulillah saya mat. Kita nak jadi kaya macam dia. Pasal apa? Pasal kita rasa macam, kalau aku jadi orang kaya, aku ingat aku pun boleh jadi lagu dia. Kita rasa aku tu. Walhal kita tak tahu yang kita ni kalau kaya melingkup. Faham tak? Kalau kaya memang tak ingat dunianya, kita duk berasa macam kita tu boleh jadi lagu dia. Tapi Allah tahu, tak, kamu kalau kaya kamu tak boleh jadi macam dia. Maka Allah tak bagi kita kaya. Sahabat Nabi dia sedar diri. Dia takut kalau dia kaya, dia tengok depan mata dia Sayyidina Abu Bakar, orang kaya yang mampu untuk infak, hubungan dengan Allah sangat kuat. Di depan dia Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu yang sangat kaya. Kalau Uthman, tapi dia mampu untuk manage kekayaan dia dengan hubungan dan menjaga hubungan dengan Allah. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf sebagainya, duduk depan mata, tapi dia sedar diri dia. Dia kata, kalau aku jadi kaya, aku takkan mampu jadi macam dia pun ni. Maka apa dia buat? Abu Darda radhiyallahu an, jual habis harta dia, jadi seorang yang sangat zuhud, jadi seorang yang miskin, tak ada apa. Abu Darda ni sampai waktu dia jadi governor, rumah dia kosong, tak ada apa. 4 segi square lagu tu, ada tirai kat tengah-tengahnya. Walhal sebelum dia masuk Islam tuan-tuan, dia ni seorang peniaga, ada rantaian perniagaan yang sangat hebat, orang kaya. Salih Muhammad, bila dia masuk Islam, dia tinggal semua kekayaannya. Para sahabat kata, wahai Abu Darda, masuk Islam bukan suruh buat sampai macam ni, sampai suruh buang semua. Dia kata, bukan aku dah cuba dah, dia kata, aku dah cuba nak berniaga sambil nak buat ibadat, nak berniaga sambil nak buat ibadat, sampai aku buka niaga di depan masjid supaya sekali bila aku nak pergi sembahyang, aku tak terlepas pergi sembahyang. Tapi dia tetap melalaikan aku.
Buka berniaga depan masjid, tuan-tuan, kita duk assume, kita duk sangka buka berniaga depan masjid menyebabkan kita boleh cepat pergi masjid. Tapi buka berniaga depan masjid ni, tuan-tuan, menyebabkan apa? Nak kena tunggu orang. Kita nak berniaga mesti tunggu orang, buat berniaga dengan orang. Jadi kalau kita masuk dulu tinggal kat depan tu, tapi siapa nak beli? Habis nak kena tunggu orang mai dulu. Habis orang masuk baru kita boleh masuk. Sekali orang nak keluar, kita kena keluar awal-awal. Maka berawal di masjid tak boleh, nak berlama dalam masjid pun tak boleh. Akhirnya kita ganggu ibadah aku, maka aku jual sampai tak ada apa. Waktu orang pergi ziarah, dia jadi governor, tuan-tuan sekalian, pada selepas kewafatan Rasulullah SAW, duduk di kota Damsyik. Abu Darda ni rumah dia tak ada apa, kosong. Dia pergi ziarah rumah dia. Malam-malam duduk kota Damsyik ni, sejuk, tidur 3-4 orang depan tu, sejuk. Seorang kata pergi minta selimut kat tuan rumah ni, Abu Darda. Dia pun bangkit-bangkit, selak-selak kain tirai tu tengok. Tuan rumah tu merekod tak ada kain selimut. Dia patah balik, dia kata, "Tuan, you forget it lah, you sleep lah." Tuan rumah pun tak ada selimut nak bagi kita kat selimut. Esok dia berkata, "Tuan, ya Allah, pasal apa sampai macam ni? Sampai tak ada apa, belilah sikit perabot-perabot apa ke." Abang diri sendiri, "Tak apa, tak salah. Sekadar nak pakai untuk dia." Dia kata, "Tak, anda yang salah faham dengan aku." Dia kata, "Apa perabot mahal-mahal semua aku dah beli dah. Aku dah simpan siap-siap tu. Aku tengah buat istana satu tu. Semua barang-barang baru-baru semua pergi hantar sana siap-siap dah. Standby je," kata. "Nanti bila sampai waktu dia, aku pindah lenggang je pergi. Ni kalau semua stok kat sini, nanti nak pergi sana susah." Kawan sahabat-sahabat dia pun semua angguk faham. Tuan-tuan faham tak ni? Cerita dia, tuan-tuan, dia duk buat tu simpanan untuk akhirat dia. Supaya nanti dia nak berjalan pergi mudah. Setiap harta yang kita ada, setiap sen yang kita ada, tuan-tuan, harta Allah SWT berganjak kaki anak Adam. Sehingga ditanya kepada empat perkara, dan salah satu dia harta, di mana kamu dapat dan di mana kamu belanjakan. Tuan-tuan, duit yang tuan-tuan dapat tiap hari tu, setiap bulan gaji, bonus yang dapat tiap tahun tu, yang meniaga tuan dapat tu setiap hari, tuan-tuan duduk kaklik-kaklik tu, macam tu lah Allah nanti kaklik kat akhirat. Main mana duit ni? Duit ni main mana? Betul ke tak betul ni? Sumber dia lagu mana? For every single cent, tuan-tuan, tak berganjak kaki kita tu. Seringgit ni main mana? Sejak bila ni? Semenjak daripada baligh dulu ni. Depa masuk Islam dah umur 40-50, tuan-tuan. Mula daripada 40-50 tu lah start kira. Masuk dia tak mau dah. Tak mau Allah duk soal banyak-banyak. Tak apalah, kat akhirat nanti biar bagi senang kat sana. Senang urusan, aku boleh masuk syurga cepat-cepat sikit. Tuan-tuan, tuan-tuan boleh bayang, seringgit mula ni main mana? Belanja pergi ikut mana? Seringgit ni halal ke haram? Siapa kata halal pergi cari pula orang tu? Sebab kita kena nak pelepas diri je dapat 4 seringgit. Belanja, nak belanja seringgit tu 5 minit tak sampai. Tapi nak persoal jawab seringgit tu entah berapa tahun kita pun tak tahu. Main mana, main mana. Faham tak? Dalam satu riwayat cerita, tuan-tuan, saya simak, wallahu'alam, dia, saya simak kisah pada zaman Sayyidina apa, zaman Nabi Allah Isa AS. Waktu dia lalu satu kawasan kubur, dia dengar ada kubur ni macam ada masalah, orang dalam kubur ni macam ada masalah. Kemudian dia berdoa pada Allah, dia nak tahu apa jadi pada orang ni. Salah satu mukjizat Nabi Isa ialah dia mampu untuk menghidupkan orang mati dengan izin daripada Allah. Itu mukjizat dia. Lalu dia pun tanya, "Wahai Tuhan, apa jadi dengan kamu ni? Nampak teruk sangat." Dia kata, "70 tahun aku disoal benda yang aku tak boleh nak jawab. 70 tahun dah aku disoal benda yang aku tak boleh jawab." Apa dia? "Aku ni tukang bawa kayu, ambil upah kayu, cari kayu api." Salih Muhammad. Kemudian bila pergi ambil cari kayu api tu, dia ambil upah lah, ambil duit cari kayu api. Satu hari on the way nak balik tu, berhenti untuk makan, daging-daging lekat celah gigi, pergi colek sikit daripada kayu tu, buat colek gigi, buang tanpa minta izin daripada tuannya. Bila sampai pergi bagi kayu api tu, saya selamat, "Tak minta izin yang aku colek sikit tadi ni. 70 tahun dah aku disoal sampai hari ni, aku tak boleh nak jawab." "Nak jawab je lah, tak mampu nak jawab. Pasal apa tak minta izin? Ni bukan hak kamu, pasal apa kamu tak ambil? Pasal apa kamu ambil? Pasal apa kamu tak minta izin? Jenuh nak jawab kan?" Tak berganjak kaki kita nanti di akhirat bila benda-benda kita tak mampu untuk solve, tak mampu untuk jawab. Kita tahu benda tu waktu hidup di dunia dulu, kita tahu ambil ni salah ni, kita tahu ambil ni salah ni. Tapi ke akhirat nanti nak perbetul juga supaya kita selamat. Akhirnya kait orang lain. Ada orang ni kata betul, pergi cari dia. Ada orang ni kata betul, pergi cari dia. Tuan-tuan sebab, mungkin seringgit yang kita dapat tu belanja saat 5 minit je. Tapi nak soal selidik tu mungkin makan tahun. Para sahabat dia tak mau, orang beriman dia, tuan-tuan, dia tak mau. Biar apilah hidup susah saat lah kat dunia ni. Bukan apa lama pun, 60 paling tidak pun 60-70 tahun, Nabi kata. Tuan-tuan sebab,
Tak apa lama dah hidup duk sabak bedah sabak pilah sat. Tak ada tak ada pun tak apalah. Sebab nanti senang nak soal selidik kat padang mahsyar tu, senang nak masuk syurga Allah. Dalam syurga nikmat jauh lebih besar. Ya maksud saya. Tapi itulah kita sembang boleh lah bab-bab lagu ni. Sembang je lah, dengar-dengar je lah. Dengar harta ni bukanlah. Jangan. Serupalah saya pun serupalah tuan-tuan. Pergi atas highway tu. Sampai-sampai ke R&R Tapah tu tengok Lamborghini sebiji parking. Warna kuning. Parking dekat depan. Kita pun tu tengok, oh, hebatlah. Sangat. Tu kawan saya ikut saya kata apa, Ustaz? Kalau ada wakaf kat kita sebiji ni syok ni. Saya kata dia jangan harap. Jangan harap berangan. Tak sedap berangan lah. Dia kata, Ustaz. Sabak pi lah, Ustaz. Sabak pi lah, Ustaz. Allah nak bagi, bagi. Sabak pi, Ustaz. Sebab nanti duduk dalam syurga nanti jauh lebih hebat pada yang ni. Hebat ni. Cerita dia sabak sat je. Sabak sat. Nanti mati ni kat akhirat ni. Tapi kalau nak kemewahan dunia, seronok kat dunia ni, takut apa? Takut pindah-pindah pergi akhirat. Susah. Susah nak menjawab. Jadi tuan-tuan, saya syamat. Yang pertama tadi, orang yang Allah berikan kekayaan kepada dia dan dia mampu untuk handle kekayaan dia. Maka Allah bagi kat dia. Yang kedua, orang yang, saya syamat, dia tak, Allah tak bagi kekayaan dekat dia kat dunia. Pasal apa? Pasal Allah tahu dekat dunia dia tak mampu untuk handle. Allah akan gantikan kekayaan di akhirat. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, Ustaz Ahmad, orang yang Allah bagi kekayaan dia dekat dunia dan dia tak mampu untuk handle kekayaan di dunia, maka dia akan lalai dan lara dengan kehidupannya. Yang ni yang manusia paling ramai, tuan-tuan. Sebab ujian paling besar kat manusia ni bukan ujian miskin. Ujian ni kaya. Kita kata, oh barang hilang lah, oh harta tak ada lah, apa semua, oh teruknya dia tu. Eh, belum tentu lagi. Kadang-kadang ujian lebih besar kepada orang yang ada duit, ada harta. Betul tak, Ustaz Samad? Dan yang keempat, tuan-tuan, ialah, Ustaz Samad, orang yang Allah tak bagi dia kekayaan di dunia, tapi dia jadi orang yang sombong kat dunia. Ini, dahlah miskin. Sombong pula tu. Dahlah miskin, tak redha pula tu. Maka dia dapat dua kecelaan. Mari tak semak. Waktu lama kata apa? Untung orang yang kaya dunia, kaya akhirat ni untung. Orang kaya dunia, kaya akhirat untung. Rugi orang kaya dunia, miskin akhirat. Rugi sebab miskin kaya dunia sat je. Kalau kita ada dunia, kalau kita ada harta seluruh isi dunia ni harta kita. Oh hebat. Tapi mati-mati apa tak ada. Miskin. Papa gerana azab perut. Okey. Sebab hidup dunia tuan-tuan, berapa lama sangat dia nak kaya tu. Betul kan? Celaka, siapa celaka ni? Miskin dunia, miskin akhirat. Ni celaka. Saya duk berasa kita duk dalam nombor 3 tu. Sungguh kan? Tuan-tuan ingat tuan kaya ke? Siapa siapa kaya sini? Siapa angkat tangan? Nampak saya kata dah tak ada siapa angkat tangan pun. Semua miskin kan ni. Tuan-tuan semak. Kaya apa kereta berhutang? Kalau kalau kaya tak hutang itu. Kaya apa rumah berhutang? Rumah tu. Duk Aman Putera ni lah. Harap pos dia besar, pos besar. Tapi hutang meluk orang. Kalau kaya rumah tak hutang, rumah tak hutang, kereta tak hutang. Dia nak cakap macam kereta hutang, rumah hutang, sofa lah rumah berhutang. TV berhutang. Sekarang macam mana? Kaya apa hiduplah hutang tak kaya. Betul sombong apa? Hidup dunia tak kaya, takut akhirat pun miskin juga. Allah nak soal banyak pasal apa ni? Pasal apa hamba tu? Pasal apa hamba ni? Pasal apa duit ni memang duit. Allah soal banyak dah lah di dunia tak apa kaya. Masuk pindah pihak akhirat jadi miskin juga, rugi tu dah celaka orang ni. Kata ulama. Nah. Jadi Nabi SAW minta apa? Minta doa supaya Allah bagi dekat dia dan keluarga dia sekadar dia aja, sekadar mampu dia aja. Kita pun kadang-kadang ada doa lagu tu. Bukan nak miskin. Miskin tak mahu sebab kita tak mampu untuk miskin, saya rasa. Kalau kita miskin ni, kita akan jadi susah. Maka kita minta Allah bagi kat kita sekadar-kadar yang kita mampu je. Sekadar keperluan kita. Takat tu cukup lah. Ada kereta sebiji, sudah cukup. Ada rumah sebiji, sudah. Salih Syamad. Ada kerja yang boleh dapat tiap-tiap bulan, pendapatan bulan. Kira tak perlu tiap-tiap bulan duk minta sedekah dengan orang. Tak mahu takat lah. Cukup takat tu je, cukup-cukup. Lebih sekali kita lalai. Kurang sekali kita susah. Minta ke Allah bagi cukup-cukup je kat kita.
Demikian doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW kepada untuk ahli keluarganya. Bermula pada hajat itu bersalahan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah. Bermula pada hajat itu bersalah-salahan ia dengan sebab bersalah-salahan kelakuan manusia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tetapi yang dipuji pada yang kuat, ia mengerjakan ibadat dengan sebabnya. Adapun yang lebih daripada daripadanya kadar memadai ia, maka ada padanya tiga kebinasaan. Dia kata Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Setiap manusia ni berbeza-beza dia punya keperluan-keperluannya. Ada orang keperluan dia lebih pasal keluarga dia besar. Ada orang keluarga dia kecil, dia tak ada, mungkin anak pun tak ada, sekat depa dua orang aja, tu je keperluan dia. Maka orang berbeza-beza. Oleh itu berbeza-beza pula keperluan dia dalam kehidupannya. Kata ulama Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, menjadi sifat terpuji pula sekiranya harta yang banyak itu digunakan untuk dia beribadah kepada Allah. Syekh Sallallahu alaihi wasallam Muhammad Sya'rawi, apa nama dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ulama Mesir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ha, Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kita nak tengok kita ni. Harta dengan kita ni lagu mana? Harta dengan kita tu, nilai harta di mata dan di hati kita tu lagu mana? Baik, kita nak tengok dia punya, dia panggil kadar, dia punya apa tu, nak tengok perkiraan dia tu. Nah, nilai harta tu di sisi kita ni. Harta kita tu untuk habuan dunia kah, harta kita untuk habuan akhirat? Nak tengok mana? Syekh Mutawalli Sya'rawi ditanya pada soalan itu, wahai Syekh, kami ni orang dunia ke orang akhirat? Ha, itu soalannya. Jadi dia jawab tentang Sallallahu alaihi wasallam, dia kata, mari kita tengok, mari kita test tengok. Kita ni orang ahli dunia ke ahli akhirat? Nilai harta. Apa perasaan kamu kalau satu hari tiba-tiba ada seorang mai bagi 10,000 dirham? Kata, tukar bahasa kita lah, senang cerita. 100,000 ringgit katalah gitu. Senang faham. Apa perasaan kita kalau tiba-tiba ada seorang mai, orang kaya mai kat kita, bagi kat kita 100,000 ringgit. Tuan, nah, saya bagi 100,000 ringgit. Kita kata pasal apa? Sajalah nak bagi. Seronok dah, apa perasaan? Seronok? Seronok Muslimat? Dah, insyaAllah. Solehnya masya-Allah. Subhanallah. Seronok, mana ada orang tak seronok, tuan-tuan? Mana ada orang tak seronok? Tiba-tiba orang bagi, bukan cerita 100,000. 10 ringgit pun seronok, tak pasal-pasal. Ustaz dah 10 ringgit. Pasal apa ni bagi kat sana ni? Saja bagi ustaz. Seronoklah. Seronoklah. Saya mana ada orang tak seronok? Dah habaq figure besar sikit sebab ujian besar juga. Ujian tu besar sikit, 10,000. Habaq 10 ringgit tak rasa apa. 100,000 bagi. Nah, 100,000 ambil. Seronok tak? Seronok. Sadiq Zahmat. Ha. Tiba-tiba esoknya ada orang miskin mai kat kita. Miskin. Assalamualaikum. Saya susah sangat ni. Saya susah sangat. Berapa hari tak makan. Boleh tak nak minta sedekah sikit? Tuan-tuan, kemarin dapat 100,000 tu, 100,000 tu, ambil 100,000 tu, bagi kat dia. Pakcik, nah 100,000 ni saya bagi. Ambil semua. Saya nak tanya, seronok tak? Seronok tak? Muslimah asal seronok tak bagi ni, 100,000. Nah pakcik, 100,000 ni. Senyum eh. Pasal apa senyum ni? Seronok lah boleh bagi. Ya Allah. Seronok kan sedih? Ya. Dia boleh bagi sikit, dia bagi 1,000 pun dia berasa duit dia hilang. 1,000 dia bagi. Dia dapat 100,000, 1,000 dia bagi, dia ambil 1,000 saja. Pun dia berasa apa? Tak seronok. Walha duit tu, kemarin dia bukan ada pun. Duit tu bukan, dia bukan ada pun, tiba-tiba ada kat dia. Kalau dia bagi balik pun tuan-tuan, dia tak hilang apa pun. Kalau dalam akaun dia ada kemarin 30,000,
Semalam dia dapat 100 ribu, dia bagi balik 100 ribu. Akaun dia ada lagi 30 ribu yang dia punya kemarin. Betul tak ni? Tapi pasal apa? Pasal yang tu dah melekat kat dia dah. Jadi dia berasa tu dia punya. Tak seronok tuan-tuan masa semak. Kalau kita rasa yang macam, tuan-tuan tak seronok semak. Tuan-tuan kata orang lain saya pun tak seronok lah. Nak cerita betul-betul lah. Maksud kita ni, terikat dengan dunia kita ni. Susah nak bincang sebab macam tu. Tuan-tuan semak. Walhalnya tuan-tuan, dia bagi tu 700 kali ganda lagi Allah bagi, Allah kira kat dekat akhirat. Dia tak seronok, dia tak syok pasal apa? Pasal harta bagi ni satu benda, satu nikmat yang dia nak pada zahir tu. Zaman sahabat jadi macam tu, ada seorang lelaki. Dia ni tuan-tuan duduk satu tempat. Dia ada harta dia ada sebatang pokok kurma tu, sebatang pokok kurma tu je harta dia. Tu pun kadang berbuah, kadang tak berbuah. Betul lah. Jiran sebelah rumah dia ada dua orang budak anak anak yatim. Anak yatim ni dia jenis duk pi ambil buah kurma tu. Dia pun ada sebatang pokok kurma tu, dia tak puas hati. Dia tak seronok lah. Saat-saat duk pi. Budak-budak nak larang, bukannya dia faham. Macam kita dululah pokok pelam sebelah rumah kita. Faham dia pokok rambutan apa semua tu. Ikut sempat dia. Budak-budak Rasulullah faham. Dia duduk marah. Jangan duduk pembek buah. Jangan pembek. Nak mi. Oh, marah budak tu. Duduk budak tu. Rasulullah SAW nampak benda tu. Rasulullah panggil dia. Abang Misat. Abang mau tak saya cadang? Abang mau tak? Satu pokok kurma dalam syurga. Yang pokok kurma ni sangat besar dan sangat subur. Kalau abang lalu daripada bawah dia tu. Teduhan pokok kurma ni. 100 tahun perjalanan nak bagi tahu kata punya besar pokok kurma tu. Tuan-tuan jangan kata pula ustaz nak cerita pun biar logik sikit. Apa sampai besar sampai 100 tahun perjalanan. Tuan-tuan ni cerita syurga. Cerita syurga saya mai. Syurga ni benda yang kita tak mampu, kita tak pernah nampak di mata dan tak pernah terfikir daripada akal. Tu syurga. Nabi cerita besarnya pokok kurma ni kalau lalu daripada hujung ni sampai hujung ni 100 tahun perjalanan. Woi besar semua. Ya tak? Dia kata, macam mana nak dapat pokok kurma tu? Di mana? Di syurga. Macam nak dapat tu? Kamu wakafkan pokok kamu ni bagi kat budak-budak tu. Kamu dapat pokok yang tu. Dia boleh tuan-tuan, dia boleh fikir asal. Dia fikir asal. Tak apa Rasulullah, saya pilih pokok ni ya. Dia boleh fikir lah. Dia kata apa? Tak apa Rasulullah, saya pilih pokok ni. Maksud dia tuan-tuan sekalian, saya cerita abang tu dengan Rasulullah tu serupa kita ya. Sungguh serupa kita ya, saya kalau kita duduk tempat dia tu, saya ingat kita pun buat kusah sama. Tak apa, saya pilih ni. Yang syurga-syurga kita keralin lah. Nanti banyak benda lain kita boleh dapat. Sebab bagi dia tu satu nikmat sangat besar bagi dia tu. Mungkin di sisi orang lain, Allah sebatang pokok kurma aja. Mungkin di sisi orang lain, Allah sebatang pokok kurma je. Ustaz Simat. Tapi bagi dia satu pokok kurma tu sangat besar nilai dia. Betul tak? Lah, mungkin bagi tuan-tuan, RM450 brim tu tak ada apa. Dan ni tak ada, dan ni 1000 lebih dah. Mungkin bagi kita macam 800, 900 brim tu tak ada apa. Tapi ada orang yang bagi dia pun 1000 brim tu, ui, sangat besar. Ustaz Simat. Tuan-tuan faham tak ni? Atas keperluan masih. Tapi dia pokok kurma yang satu tu sangat besar nilai kat dia. Dia tak mau bagi. Tak payah dia offer lah. Besar mana pokok kurma dalam syurga pun tak mau nak yang ni je. Tiba-tiba ada seorang lelaki main. Dia dengar perbincangan tu. Lalu dia pergi jumpa Rasulullah. Dia kata lari-lari pergi Rasulullah. Yang offer Rasulullah bagi tadi ni khas kat dia seorang tu buka kepada semua. Open to all. Exclusively for him or open to all bahasa kita lah. Rasulullah kata Rasulullah ada saya Muhammad terbuka pada semua, siapa yang nak boleh dapat. Oh kalau itu tunggu saat Rasulullah. Dia pun lari pergi dekat abang tadi ni. Dia kata abang mau tak? Tentu agak dia nak offer apa? Offer apa? Beli. Tentuan dia offer trade in. Abang mau tak? Saya nak trade in. Tukar apa? Pokok kurma abang yang sebatang ni saya nak tukar dengan pokok kurma saya. Abang ambil pokok kurma saya, abang bagi pokok kurma abang kat saya. Dia kata apa trade in kurma sama kurma, mana mau.
Dah, abang jangan. Abang jangan pandang sebelah mata abang. Satu batang pokok kurma abang ni, saya train dengan ni. Satu ladang kurma saya. Ladang kurma saya tu subur. Bukan sekat subur, ada 600 batang kurma kat dalam tu. Sebatang abang ni bagi saya, saya bagi 600 batang pokok kurma. Tak puas hati lagi, kalau abang tak puas lagi, dalam kebun tu ada rumah saya. Dengan rumah-rumah saya, saya bagi kat abang. Abang mahu tak? Tuan-tuan, tuan-tuan agak apa jawab dia? Tunggu lagi. Tunggu lagi. Pasal apa dia nak yang ni? Pasal apa dia tak mau yang tadi ni? Pasal tuan-tuan, yang tu benda tak nampak. Yang ni benda nampak. Bila duduk sembang pasal lelaki yang tak mau offer Nabi SAW pokok kurma dalam syurga tu, dan nak 600 batang pokok kurma tu, tuan-tuan, kita lah lelaki tu. Kita lah kita. Benda yang nampak di mata kita nak, benda yang Allah janji dalam syurga kita tak mau, pasal kita tak nampak benda tu. Iman kita tu tak patuh je lah. Lalu tuan-tuan, masa dia alasan umat, offer, mau, tunggu lagi, ambil. Kemudian dia pun, alhamdulillah, seronoknya. Seronok bagi. Satu ladang kurma 600 batang tu, bukan sakap dengan rumah-rumah. Seronok. Boleh bagi. Pasal apa? Duk nampak tu dalam syurga tu. Lalu dia pun tuan-tuan, bila dia dah ambil, dah akad siap dah, dia pergi jumpa budak-budak tu. Adik-adik, nah, ambil pokok kurma ni, abang bagi, ambil, jaga pokok ni lelak, makan buah dia. Seronok budak-budak tu. Dia pun seronok. Lari balik ke rumah dia, tuan-tuan. Pergi jumpa isteri dia. Isteri dia duduk dalam rumah. Dia pun, Ustaz Semat, panggil isteri dia. Yang-yang. Ni, Ustaz Semat, packing-packing barang lah, juga kita nak keluar rumah. Siap-siap barang juga kita nak keluar dari sini. Dia kata, abang nak keluar pergi mana ni? Kita nak keluar pindah pergi Empat Lim. Pasal apa? Pasal abang dah jual dah tanah ni, rumah-rumah ni semua jual dah. Kita lah, abang jual untung banyak mana abang jual ni? Dia kata, Semat, dia kata, untung banyak sangat. Siapa beli rumah kita ni? Siapa beli tanah kita ni? Allah yang beli. Oh, ya ke? Eh, seronok. Isteri pun senyum, seronok. Tak ada kata apa. Abang ni buat betul. Ada kalau bini kita, kita lagu tu, kata lagu tu. Abang ni buat betul. Tuan-tuan, mana tahu malam ni tiba-tiba terbuka hati. Balik. Jumpa saya lepas kuliah. Ustaz, rumah saya kat Amun Putera. Ustaz, saya wakaf kat Ustaz. Dia balik rumah dia tuan-tuan, Salih Al-Azim Muhammad. Dia balik rumah dia, abang bini tengah duduk bagus, tengah duduk tengok TV. Mah, mah, jom kita siap-siap packing barang, kita nak keluar rumah ni. Abang jual rumah ni? Haa, abang jual, jual kat Allah. Bini dia kata apa? Ni buat petik, esok masuk sampai surat saman. Tuan-tuan, maksud saya, tu iman para sahabat. Yang seorang dia, iman dia macam kita. Yang seorang dia beriman kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, silap. Baik. Maka tuan-tuan, kadang-kadang lebihan daripada apa yang Allah bagi kat tu, dia pandai manfaatkan untuk akhirat. Maka inilah sifat yang terpuji, kata Nabi, kata ulama. Dia kata, salli Allah Syekh Muhammad. Allahumma salli Syekh Muhammad. Adapun yang lebih daripada kadar memadai, salli Allah Syekh Muhammad, maka ada padanya tiga kebinasaan. Harta yang Allah bagi kat kita ni, yang banyak tu, lebihan dia tu. Had yang kita duk pakai, yang kita pakai tu tak apa dah, mahak kita dah. Nu, yang lebih tu, dia boleh bawa pada tiga jenis binasa. Yang pertama apa dia? Salih Allah Syed Muhammad. Menyeru ia kepada maksiat. Maka bahwasanya orang yang kaya lebih kuasa atas mengerjakan maksiat daripada orang yang miskin. Dan setengah daripada memelihara daripada maksiat itu bahawa tiada kuasa engkau mengerjakannya. Dan sabar pada ketika kuasa itu lebih sukar daripada sabar pada ketika lemah. Yang pertama apa dia? Bila harta tu ada lebihan, maka dia lebih mudah untuk buat maksiat. Sungguh tak? Maksudkan? Bila cukup-cukup aja dia tak buat, dia tak pilih lebih-lebih. Bila ada duit yang lebih tuan-tuan, dia berasa ringan untuk dia belanja ke arah maksiat. Nah, orang kaya lebih berkuasa bagi mengerjakan maksiat daripada orang miskin. Orang miskin ada duit, dia pakai sakat nak buat, nak belanja bagi lebih, sakit kurang. Tapi orang kaya bila dia nak buat maksiat, tak ada apa. Saya pernah tengok seorang artis, bila ditanya pada dia interview tentang kehidupan dia, apa yang berlaku pada selepas dia menang reality TV. Dia menang TV ni, dia jadi kaya mendadak. Ya, tiba-tiba dia kaya. Salih Al-Azim Muhammad. Tiba-tiba dia kaya.
menang-menang reality TV tu daripada orang miskin, orang yang tak ada apa, hanya naik motor aja, tiba-tiba jadi orang kaya yang apa dia nak semua boleh dapat. Dia kata salah satu benda yang main kat dia lepas tu ialah kepuasan. Apa yang dia nak beli, semua dia boleh dapat. Oh, seronok online. Teringin tu, beli. Tengok jam 10,000. Allahu akbar. Tengok jam 15,000, dia beli. Tengok kereta 1,000,000, boleh beli. Pasal apa? Pasal ada duit. Rasulullah maksud Muhammad. Maka waktu tu dia mampu untuk buat maksiat. Baik maksudnya. Sebahagian sikap memelihara pada maksiat itu adalah menahan diri daripada melakukan maksiat ketika berada dalam keadaan mampu melakukannya. Sekiranya kamu mampu menahannya, maka kamu adalah orang yang beruntung. Kerana sabar pada ketika kamu mampu melakukan maksiat itu lebih sukar daripada waktu kamu lemah. Tengok maksudnya. Ujian besar bila mai kat kita bila kita ada duit ialah kita terdorong untuk buat maksiat. Beza di antara menahan diri daripada buat maksiat pada ketika mampu untuk buat dengan lemah untuk buat ni, beza. Orang yang mampu untuk buat, tahap ujian dia lebih besar. Sabar tu kena lebih besar nak banding dengan orang miskin yang tak mampu. Betul kan? Bila kita tak mampu, kita sedar diri kita nak belanja bagi lebih tu, tak berasa sangat sabar tu. Tapi kalau benda duk ada, tahu tak, ujian tu main, maka tuan-tuan waktu tu ujian untuk dia lebih besar, sabar tu kena lebih besar ni. Yang kedua, bahawa menyeru ia kepada bersedap-sedap dengan segala yang harus dan dihalal, dan apabila adalah badannya biasa-biasa bersedap-sedap, nescaya tiada kuasa ia meninggalkannya. Dan nescaya bersangatan kasihnya akan harta. Dan apabila kasih ia akan harta, nescaya terjadi padanya beberapa kesalahan. Sabda Nabi Isa alaihi salam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Artinya, kasih akan dunia itu kepala tiap-tiap kesalahan. Kena bermula menjatuhkan ia kepada yang subhah, kemudian kepada yang makruh, kemudian kepada yang haram. Yang kedua, tuan-tuan, bila berlebih-lebih dengan harta ni, maka akan menyebabkan seorang itu bersenang-senang dengan perkara yang harus dan yang halal. Harus untuk dia, senang. Tuan-tuan, anda kereta, Salih Azimat, kita sedap-sedap dengan kereta kita tu. Salih Azimat. Kita ada rumah, rumah kita luar, rumah kita luas, rumah kita selesa, maka kita sedap. Halal tak benar tu? Halal, selagi kita ambil dengan cara yang halal. Tapi kita bersedap-sedap dengan dia. Maka tuan-tuan, apabila kita telah selesai, kita telah terbiasa dengan amalan tersebut, maka kita sudah tak mampu lagi untuk meninggalkan dia. Benda tu melekat dengan kita. Tuan-tuan boleh bayang tak? Tuan-tuan lah ni ada rumah 2 tingkat, 3 tingkat bahkan dekat Mamputera ni. Tuan-tuan ada kereta sampai 2 biji, 3 biji, parking 2 dalam, luar 1. Sungguh tuan-tuan misalnya. Faham tak? Parking 2 di dalam tu kat lampau, satu parking kat luar. Tiba-tiba bisnes drop. Tiba-tiba Salih Semat niaga jatuh. Masih nak Semat. Tuan-tuan kena jual yang 3 biji tu. Tuan-tuan kena jual rumah kereta yang 3 biji tu. Tuan-tuan kena jual rumah yang 3 tingkat tu, semua kena tarik balik. Tuan-tuan nak pi pindah, pi duduk rumah yang setakat mampu kita. Salih Semat, dia panggil apa ni, flat. Flat. 2 bilik yang mampu kita beli. Kereta pun kena jual dah, tuan-tuan kena pakai motor yang 1 biji. Tuan-tuan, macam mana keadaan waktu transition tu? Sebab kita dah terbiasa dengan kehidupan kita tu. Maka waktu tu kita akan berada dalam keadaan yang sangat susah. Walhal ada orang hidup macam tu lah. Kita pindah pergi rumah, orang sebelah rumah kita tu, rumah dia sama macam rumah kita. Laki dia duduk kerja kat dekat Masjid Jemaat, kerja pion, kerja apa, duduk naik motor macam tu je lah. Dia pun hidup tenang aja. Kita pindah, tuan-tuan boleh tengok, kita gelisah, anak-anak kita gelisah. Dia berasa macam susahnya hidup, merananya hidup. Walhal orang sebelah tak ada apa-apa. Pasal apa? Pasal kita telah terbiasa dengan kehidupan kita yang mewah. Tuan-tuan faham tak ni? Maka tuan-tuan, bagi ala kadar je. Bagi duduk dalam keadaan ala kadar je. Berlebih-lebihnya, tuan-tuan, kita bincang buat Dajjal. Dajjal akan main dalam keadaan nanti. Kita tengah mewah, tiba-tiba kita drop macam tu. Kita duduk dalam keadaan tenang lah ni, kita dalam keadaan seronok lah ni. Ni'mat Allah bagi kat kita macam-macam dekat Malaysia. Rumah kita ada aircon. Kita ni tuan-tuan bukan tunggu tak ada elektrik, bukan tunggu aircon rosak pun tak boleh tidur lah kita lah ni.
Tu dekat Seroja apartment tu. Saya Ahmad. Dia punya elektrik apa dia punya tu, substation dia meletup. Oh, meletup substation dia. Tak tahulah pasal apa meletup tu kan. Tuan-tuan, Saleh Ahmad, depa nak repair substation tu ambil masa 2 minggu. So selama 2 minggu ni boleh buka yang utama saja dalam rumah. Lah ni. Nama saya Ahmad. Aircon tak boleh pakai. Kipas boleh pakai. Siapa bunyi kompresor kat luar tu, sakit dia papi. So, ketuk pintu suruh pintu tutup aircon. Aircon tak boleh buka. Tuan-tuan tahu tak dalam grup tu menggelisah buat apa? Macam mana nak tidur ni, aircon tak ada, kami tidur kat depan lama pokok kipas. Tiba-tiba kemarin selepas dah hampir 2 minggu kan saya mat, dia pasang, daripada main pasang substation, bunyi kelegaan dalam grup tu. Alhamdulillah bolehlah tidur kat dalam bilik, berapa lama dah tidur kat luar. Ya Allah, sebab ada tidur depan peti air, buka peti air. Sejuk peti air, sebab peti air dia pasal bagi buka, tidak kan peti air tutup dah harun kan. Sini lah sebab nampak gelisah. Okey apa? Okey tak boleh buka aircon ya? Gelisah. Ustaz Jumat. Tuan-tuan boleh bayang tak Dajjal main nanti? Tiba-tiba tuan-tuan, dia bapak kata, oh, alhamdulillah repair substation dah okey dah. Oh seronok. Alhamdulillah boleh tidur dalam bilik dah apa semua. Tuan-tuan, petang tu dia hantar mesej pula. Tak dibenarkan untuk buka aircon lagi. Seminggu, tunggu sementara TMB mai check okey tak okey. Allah tuan-tuan dia menggelupak pula. Allah tuan-tuan. Saya duduk terbayang, saya duduk kata aircon tak boleh on pun kita dah gelisah. Waktu Dajjal muncul nanti tuan-tuan, bukan cerita aircon, makan pun tak ada, elektrik pun tak ada, hidup sangat susah. Lapak, Nabi kata, kamu jual jidan, kamu lapak sangat. Hujan dah berapa lama tak turun, rumah dah tuan-tuan, elektrik tak ada, makanan tak ada, apa pun tak ada. Tiba-tiba dia main, dia offer balik nikmat yang kita duduk ada dulu. Kamu nak apa? Nak elektrik? Bagi elektrik. Kamu nak apa? Kamu lapar nak makan? Dia bagi makan. Saya semua. Kamu nak ayak? Dia bagi ayak. Kamu nak kenderaan? Dia bagi kenderaan. Apa yang nikmat yang kita dapat dulu yang tiba-tiba kita drop, whoop, daripada ada langsung tak ada. Tiba-tiba dia mai offer balik bagi ada. Tuan-tuan rasa, tuan-tuan akan ikut Dajjal waktu tu. Macam cara kita lah ni. Bergiling lah. Kau kemas nampak ni. Lah ni boleh lah giling-giling macam tu. Tuan tunggu hari tu tuan-tuan boleh tak? Pasal kita ni tenggelam dalam nikmat. Kita sedang tenggelam dalam nikmat. Dicabut nikmat tu, tiba-tiba dia mai ujian yang sangat besar. Ujian tu dia nak offer balik nikmat dengan syarat kufur pada Allah, ikut Dajjal. Mau cara kita tuan-tuan, saya ingat kita akan kalah dengan Dajjal kes makan ya. Makan. Setuju tuan-tuan ni? Takut tuan-tuan Mas Ahmad. Lepas tu sekawan saya kata apa? Dajjal kalau boleh jangan Dajjal turun waktu kita ni lah. Pasal Dajjal tak turun dulu-dulu, turun waktu zaman sahabat. Tuan-tuan, Dajjal tak turun zaman sahabat pasal sahabat biasa lapang. Hidup sahabat memang biasa lapang. Ustaz Jumat. Sebut lapang, lapang, bahasa lapang tiba-tiba. Bahasa lapang sungguh ni amat betul-betul. Lagi dah makan kan, lagi dah kan. Tuan-tuan Ustaz Jumat. Sahabat biasa lapak makan makan matang-matang kayu tu. Waktu di pulau dengan Nabi SAW 3 tahun makan daun kayu tak ada apa. Tak ada elektrik, biasa lah elektrik. Tak ada makan, tak ada elektrik, puasa miskin, biasa para sahabat. Kalau Dajjal turun tu bukan ujian kat depan, biasa hidup dalam tu lah. Biasa hidup dalam keadaan tu. Dajjal turun waktu kita ni tengah kemuncak nikmat ni. Ni lah waktu dia turun. Ni kan. Pasal apa? Pasal dia jadi, barulah dia jadi ujian. Kalau tidak dia tak jadi ujian. Sebab kita hidup hidup macam tu dah. Tiba-tiba nak bagi ujian tu. Tengah duduk lapak dah, main ujian lapak. Tak ada apa. Ujian lapak ni dia main bila tengah kenyang. Inilah perfect timing untuk Dajjal keluar. Tuan-tuan masalah Allah SWT. Nah, maka dia kata, apabila kita sudah terbiasa dengan kekayaan, kesenangan tu, maka kita dah tak mampu untuk meninggalkan dia lah. Bahkan membuatkan kita berasa sayang terhadap harta tu. Oleh itu, apabila seorang itu sayang harta, maka akan berlaku beberapa kebinasaan daripada sifat terlalu sayang akan harta itu. Nabi Isa berkata, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Kasih pada dunia itu puncak kepada kepala kepada segala kesalahan. Nah, sadiq semamat. Direkodkan daripada percakapan Nabi Isa alaihissalam
yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Abu Na'im. Baik, salli ala Sayyidina Muhammad. Sayang dekat dunia juga, dia kata, salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian kerana bermula menjatuhkan ia kepada yang subhah, kemudian kepada yang makruh, kemudian kepada yang haram. Bila sayang dekat dunia sangat, menyebabkan kita akhirnya terjerumus ke dalam lembah yang syubhah. Bila dah terlajak, dah biasa dah terlajak yang syubhah, dia mula terlajak pula kepada makruh. Bila terlajak pula makruh, akhirnya biasa-biasa dia terlajak kepada benda yang haram. Tuan-tuan dia heran bila terjumpa, bila tiba-tiba SPRM tangkap sampai berguni-guni duit dalam rumah dia. Kita kata, ish, orang ni tak tahu ke kata haram ke. Tuan-tuan, dia dah terbiasa. Bagi dia tak ada apa. Bagi dia tak ada apa sebab dia dah terbiasa dah. Ada orang yang rasuah ni macam tak ada apa. Salih Alasi Muhammad. Salih Alasi Muhammad. Kawan saya masuk tender projek Salih Alasi Muhammad. Buat untuk state government. Buat saya cakap bila claim Allah, tuan-tuan, 200 ribu projek je, projek 200 ribu je, tiba-tiba my bill, my receipt, my payment 400 ribu. Dia kata, 400, pasal 400 ribu saya claim, bill saya claim 200 ribu, pasal apa my 400 ribu? Dia kata 200 ribu tu orang punya, bukan orang punya. 200 ribu lah, dia refund balik kat kami. Dia kata, loh macam ni pun ada Salih Syed Muhammad. Tuan-tuan, orang ambil tu berasa tak? Tak, dia tak berasa. Pasal apa tak berasa? Pasal benda tu dah biasa dengan dia. Mungkin bagi kita macam kita tak biasa, tapi bagi dia apa, sampai tahap dia nak keluar benda tu, dia tak boleh keluar lah. Sebab dia dah terbiasa. Maka tuan-tuan, Ustaz Imad, berlebih-lebih dengan harta tu, dia boleh menyebabkan sampai yang demikian. Yang ketiga, salih ala Sayyid Muhammad, bahawa melalaikan ia daripada zikrullah kerana berhimpun dalam hatinya itu berbantah-bantah dengan umpama salih ala Muhammad kuali salih ala Muhammad dan perhitungan. Bahawa melalaikan ia daripada zikrullah kerana berhimpun dalam hatinya itu berbantah-bantahan dengan umpama kuli, bukan kuali lah, kuli umpama kuli dan perhitungan dengan umpama kongsi dan segala fikiran pada menghasilkannya dan pada menambah harta itu mula-mula. Salih ala Sayyid Muhammad. Kemudian pada memeliharanya, kemudian daripada mengeluarkannya, sekalian yang tersebut salih ala Sayyid Muhammad menghitamkan ia akan hati dan menghilangkan ia akan jernihnya. Salih ala Sayyid Muhammad. Baik, harta yang banyak juga tuan-tuan boleh menyebabkan seorang itu lalai daripada mengingati Allah kerana berkumpul perkara yang tak elok tu dalam hati dia. Bila kita banyak harta ni tuan-tuan, benda-benda yang akan jadi ialah benda-benda yang tak elok. Antara dia apa? Berbantah-bantah dengan kuli, bukan kuali, kuli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bantah-bantah dengan orang bawah. Duk buat perhitungan dengan rakan kongsi. Nah, dan setiap perkiraan pada berkira-kira dalam menghasilkan untuk memperbanyakkan harta tu, maka tak sempat dia untuk ingat pada Allah banyak, pasal sibuk sangat dengan urusan perniagaan dia tu. Mari kita sempat. Orang bawah buat tak kena, pergi bantah-bantah dengan dia. Panggil orang tu, mana dan nak main duha, tak sempat main duha. Tengah meeting waktu duha tu. Mari kita sempat. Sagi nak bincang pula dengan rakan kongsi dia, dengan partner dia. Mesyuarat sampai malam. Bila nak jumpa ni? Start lepas maghrib. Mana sempat nak main kuliah? Tak ingat, tak sempat main kuliah. Salih sempat. Meetingnya sampai pukul apa? Meeting sampai pukul 1-2 pagi.
Mana sempat nak qiyam mulai lagi sebab balik pun dah pukul 2 pagi sampai rumah. Maka tuan-tuan duk sibuk memperbanyakkan harta, akhirnya dia akan menjauhkan diri daripada Allah. Dia tak sempat untuk buat ibadat. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nah. Akhirnya kita juga yang penat dalam urusan memelihara dan mengeluarkannya. Nak jaga dia, nak dia punya nak apa expenses dia nak keluar tu. Sebagai nak pick up pula macam mana incoming dia. Allah SWT. Semua ini dia kata akan menyebabkan hitamnya hati. Dan menghilangkan kejernihan dalam hati kamu. Sungguhlah. Pasal apa hati jadi hitam? Pasal apa hati tak jernih? Pasal kurang zikrullah. Kurang ingat Allah. Maka hati akan jadi hitam. Apa benda yang menjernihkan hati? Banyak ingat Allah akan jernihkan hati. Salih-salih. Tuan-tuan, zikrullah ni bukan sekadar lafaz zikir subhanallah subhanallah subhanallah, bukan setakat tu zikrullah ni. Zikrullah ni tuan-tuan, dia terangkum daripada tiga perkara. Yang pertama dia panggil zikir qalbi, zikir dalam hati. Zikir dalam hati ni tuan-tuan, apa dia? Muhasabah diri, duduk dia muhasabah diri, apa aku buat ini dosa-dosa aku dunia, Allah ampun tak lagi. Faham ni Ustaz? Tengok kejadian alam semesta, menimbulkan kekaguman dia atas penciptaan oleh Yang Maha Esa, dengan zikrullah. Faham nak Ustaz Jamat? Sempatkah nak buat benda tu semua bila duduk sibuk dengan berniaga? Sempat ha? Nak, nak duduk muhasabah mana sempat? Sasat telefon bunyi, sasat telefon bunyi, nak muhasabah apa? Yang kedua dia panggil zikir qawli. Zikir qawli ni apa? Zikir subhanallah, subhanallah, lafaz-lafaz zikir. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Faham ni Ustaz Jamal? Dia panggil zikir qawli. Sempat kan nak zikir qawli ni? Tak sempat. Pasal apa? Sibuk. Mana? Pula persepsi kita dengan zikir ni mesti duduk bersila. Ni kita. Kita punya zikir kita mesti duduk bersila. Salli ala Sayyidina Muhammad. Sambil berjalan tak boleh zikir. Pasal kita punya persepsi zikir mesti bersilang. Yang ketiga dia panggil zikir fa'li. Zikir fa'li apa? Zikir perbuatan. Ingat Allah dengan perbuatan. Baca Quran, sembahyang tahajud, bersedekah, qiyamul lail, sembahyang fardu, puasa, zakat, haji. Semua perbuatan-perbuatan amal kebaikan dia panggil zikir fa'li. Ingat Allah melalui perbuatan. Sempat tak sembahyang duha? Tak sempat sembahyang duha, kita sebut tadi. Baca Quran mana sempat? Pagi-pagi nak duduk lama-lama sat, tak sempat. Bagi salam boleh mai sembahyang subuh jemaah tu pun besar rahmat dah. Tambah-tambah lah ni tuan-tuan masuk subuh lambat. Tak sembahyang masjid dah, tak sempat. Mana sempat? Saya yakin kat mana pun surau sama tuan-tuan, orang sikit lah ni. Pasal apa? Masing-masing kena sembahyang di rumah. Pasal apa? Luka langkabut nak pergi kerja. Sama azan dia sembahyang tu pun besar rahmat tu. Ada setengah tuan-tuan tak sempat dah, azan pun tak sempat dah. Waktu azan, sebelum azan dia kena keluar dah lah ni. 5.45 kena keluar dah daripada rumah. Mana sempat azan masuk, subuh masuk pukul 6.10. Sudah. Sempat. Tak sempat. Pasal apa tak sempat? Pasal sibuk dengan dunia dia. Nama salih azim. Nak buat lagu mana tuan-tuan? Maka benda-benda yang macam ni akan menyebabkan hitam hati. Hati dia akan jadi hitam. Bila hati dah jadi hitam tuan-tuan, hilang kejernihan hati. Seterusnya apa akan jadi? Akan melalaikan dia daripada mengingati Allah. Seperti yang Allah sebut dalam Al-Quran, salli ala Sayyidina Muhammad. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Artinya, salli ala Sayyidina Muhammad, melalaikan akan kamu daripada mengerjakan amal ibadah oleh bermegah-megah kamu dengan harta dan anak dan lain-lainnya, hingga salli ala Sayyidina Muhammad, ziarah kamu akan perkuburan. Lalai dia salli ala Sayyidina Muhammad, nah, dengan dunia dia. Sampai bila ni kamu dilalaikan daripada mengerjakan amal untuk mendapatkan dan dengan sebanyak-banyak harta benda, anak pinak, pangkat dan pengaruh, hingga kamu mati ditanam dalam kubur. Surah At-Takathur ayat 1 hingga 2. Lalai, seronok, seronok, seronok. Tuan-tuan, sampai tahu mana seronok ni? Sampai Allah ambil dia, mati masuk kubur.
Waktu tu kata apa? Tak sempatlah nak buat amal, tak sempatlah, memang tak sempat, sibuk. Lah ni bolehlah bagi alasan sekarang ni. Maruahnya, wallahu alam, kita berhenti untuk tanda-tanda. Tanda kita akan masuk pertemuan akan datang ni baru sayang harta, baru sayang harta. Pertemuan akan datang kita akan masuk perbincangan lain tentang kikir. Kikir, dekut. Kedekut. Kikir ni lebih teruk daripada bakhil. Nah, ulama sebut. Kikir ni lebih teruk daripada bakhil. Maka tuan-tuan, insya-Allah tanda tang ketahui olehmu bahasanya makna kikir itu menegah dia. Nah, nanti tu insya-Allah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, tuan-tuan yang sekalian, salli ala Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.